Setuju semuanya, sedikit pun tanpa ada masalah. Termasuk ganti kerugian pembebasan lahan pun juga alhamdulillah insya Allah warga sedikit pun tidak ada masalah. Nggak tahu kapan, tapi sudah pasti dipindah gitu. Mbak, sini ada berapa keluarga, Mbak? Kalau kakak ada 17, 117 kakak. 117 kakak. Semua dipindah, karena ini akan ditenggelamkan, Mbak, ya? Iya. Kan, ya, Mas. Yang taruh di situ dapat 82. 82. Dan yang lainnya? Kan, nganu, sudah dapat rumah, udah di rumah sana, tapi masih kakak sini dobel-dobel itu lho katanya. Terus untuk kamu sudah ada ganti ruginya? Sebagian sudah, sebagian belum. Mbak, dari 80 yang nanti rencananya akan dipindah, termasuk Mbak juga? Iya. Yeah. Karena semuanya butuh proses tahap by step by step, terutama kita menyiapkan lahan di tempat buruh area dulu. Setelah nanti selesai kesiapan lahan pemukiman, baru warga kita ajak berbondong-bondong pindah ke lokasi buruh area, Mas. Ini 82 KK ini? 82 rumah. 82 rumah. Sekarang tahapannya baru apa nih, Pak? Ini baru pengaplingan. Kita masih menunggu arus listrik masuk sama sumber air bersih, termasuk ipal komunal, Mas. Begitu. Semua warga sudah setuju tidak ada masalah di... Setuju semuanya, sedikit pun tanpa ada masalah. Karena dari bantuan pemerintah kabupaten memang sungguh luar biasa. Termasuk ganti kerugian pembebasan lahan pun juga alhamdulillah insya Allah warga sedikit pun tidak ada masalah dan puas semuanya. Meski masih ada yang menunggu, Pak, ya? Menunggu, iya. Masih 41 bidang lahan yang belum terbayarkan. Mas, sedikit mereview, nanti tempat apa relokasi ini ada fasilitas umum, fasilitas sosial apa saja di kompleks di sini? Fasilitas umum, ya, seperti mungkin ada masjid, Mas. Masjid nanti kemungkinan karena sudah dapat uang ganti kerugian dan sepertinya ada bantuan dari BPS juga sama pemerintah kabupaten. Makam juga sudah ada, Mas? Makam, sampun, sudah disediakan dan sudah ada 2 jenazah terbaru dimakamkan di makam terbaru. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.